zaman Naho. Banyak ya, sekitar pokoknya beda lah ya, pokoknya semua itu kali-kali yang tadinya banyak rumput ternyata tanahnya itu sampai atas kan. Di kali itu jadi isinya bukan air tapi tanah gitu. Oh, itu dibersihin semua. Iya, sekarang udah dalam, orang kecebur di situ mati sekarang, Pak. Orang udah Iya. dalam semua, udah Iya. bisa 3 ini ya, lancar ya. meter, iya, 3 meter baru sedikit. Oh, itu yang membuat banjir itu nggak muncul lagi Iya, ya. karena apa? Waktu itu begitu hujan datang kan nggak ada lagi tampungan air karena itu kali isinya sudah tanah Udah rata. sampah ya. Iya. Paling air cuma segini nih dari tanah itu kan. Iya. Oh, itu kemarin dibenahinya ya. Iya. Ini nggak tahu kita Yang tadi. saya anehnya juga kayak zaman Sutioso sekalipun dia kan. Dia kan seorang jenderal kan. Itu duitnya dikemanain tuh Pak ya kan, Sutioso, Kolibowo, iya kan, Padahal anggaran tetap iya hampir sama pendapatan gitu. DKI ini kan setahun 125 triliun Pak. Seharusnya itu ya itulah mungkin laporannya perbaikan kali segala macam gitu ya, tapi kan Gak enggak, dijalankan ya. iya jadi laporannya uang sekian miliar buat pembersihan kali, bikin jalan, tambal jalan gitu kan. Padahal sih jalannya tetap berlobang. Rehab sekolah. Saya pernah juga bawa ini Pak. Seorang pemborong ya. Dia seorang artis Pak. Dia jadi pemborong. Artis. Iya, itu yang film Jin dan Jun itu Pak, yang kumisnya yang kayak orang Arab itu. Oh, dia Bapak tahu ma nggak ma Jin dan yang kumisnya putih itu Pak, bukan yang kulitnya, yang bukan kumisnya yang hitam ya, bukan yang putih. iya. Jin dan Jun itu dia sekarang kan jadi kontraktor Pemda Pak, artinya bermitra sama Pemda. Masa Pak Ahok? Bukan masa zaman dulu. Oh, Pak Uji Bowo mungkin ya. Nah, jadi dia kalau rehab sekolah nih Pak, dia hanya ngecat ngecat ngecat, hanya gak ganti daun jendela apa ini itu apa itu. Tembok cuma diteplok kiri kanan sedikit gitu. Laporannya rehab total Pak, sekian miliar. Dia cuma dapat separohnya Pak. Umpamanya nih proyeknya 1 triliun ya, dia paling dapat 500 Pak. Karena memang dia cuma nambal-nambal gitu. Apa cat gitu kan, hordeng, ganti kaca, ganti hordeng. Kemudian laporannya tuh di situ kan, kan kontraktor itu kan harus tanda tangan kan rehab total gitu kan. Tulisan itu dia bilang gitu, wah emang gila Pak zaman dulu, cuma kita juga makannya nggak banyak Pak, dia bilang yang banyak makan Bagi-baginya juga iya luar biasa.